Rekan-rekan media, sekarang saya akan menyampaikan saksi-saksi yang dipanggil ya, atau diikut dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae, ada 8. 8 ini yaitu 1, saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Baradae, namun keterangan yang mereka berikan nanti akan dibacakan dalam sidang kode etik. Jadi baik 3 orang yang pertama maupun 2 orang yang sakit, jadi ada 5, semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang komisi kode etik. Ya. Gimana Mas Heru? Masalah untuk perizinan karena kendala waktu perizinan. 3 ini masalah perizinan ya, masalah perizinan tentu melalui proses, sementara kita butuh kecepatan dan apa yang diberikan penjelasan dapat dipertanggungjawabkan. Sama. Ya, sama. Jadi nilainya sama. Jadi walaupun keterangan yang diberikan secara tertulis itu nilainya sama dengan hadir langsung. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.